Siasat cerdik Siskaye hindari kejaran polisi, kini akhirnya tertangkap usai dua kali mangkir pemeriksaan. Terbongkar siasat cerdik Siskaye demi lolos dari kejaran polisi, yang akhirnya dijemput paksa pada sebuah apartemen di Yogyakarta. Rupanya, pemilik nama lengkap Francisca Chandra Novitasari itu sempat berkali-kali ganti nomor telepon. Tak berhenti di sana, Siskae pun berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengungkapkan, hal tersebut dilakukan Siskae diduga demi terhindar dari kejaran polisi dalam kasus tersebut. Sempat ganti-ganti nomor dan berpindah-pindah tempat tinggal, ungkap Ade. Tetapi, Siskaye akhirnya bisa ditangkap di kawasan daerah istimewa Yogyakarta, DIY, sebagai bentuk jemput paksa akibat menghindar sebanyak dua kali dari panggilan polisi. Ade menuturkan, Siskaye ditangkap seorang diri di apartemen yang sengaja disewanya. Apartemen disewa sama dia, kata Ade. Siskaye terlihat mengenakan baju crop top coklat yang dibalut dengan blazer hitam tengah berdiri di depan unit apartemen. Tak cuma itu, sejumlah penyidik terlihat di antaranya satu orang polisi wanita, Polwan, hingga petugas pengamanan apartemen yang turut mendampingi. Pada kasus ini, selain Siskaye ada pula 10 selebgram lainnya, yang merupakan pemeran serta ditetapkan sebagai tersangka dalam film dewasa yang diproduksi di Jakarta Selatan. Adapun, Delapan pemeran wanita yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Anissa Tasya Amelia alias Melitri GP, ATA alias M, Firly Virginia, VV Putri Lestari alias Jessica, PPL NL alias Caca Novita, CN Zafira Sun, ZS Arela Belus, ALP alias ABMS, dan SNA. Sedangkan untuk pemeran pria, berjumlah dua orang bernama Bima Prawira. BP, dan Fatra Ardianata, AFL, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kesebelas tersangka itu dijerat Pasal 8 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.